Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Tribuners, saat ini saya sedang berada di Bandar Udara Arum Palaka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan Tribuners, saya akan menemani Anda untuk melihat bagaimana sih akses keluar masuk menuju Bandar Udara Arum Palaka di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan tepat di sisi sebelah kanan saya, ini adalah lapangan lepas landas pesawat terbang di Bandar Udara Arum Palaka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, bisa kita lihat Tribuners, di lapangan lepas landas ini juga tersedia mobil pemadam kebakaran, kemudian ada ambulans juga. Dan di sebelah di ujung lapangan terbang ini, lapangan pesawat terbang ini sedang ada proyek penambahan runway atau jalanan untuk lepas landas pesawat nantinya. Jadi untuk saat ini panjang jalur untuk lepas landas pesawat itu sekitar 1.300 meter, dan akan ada penambahan sekitar maksud kami akan ada penambahan sekitar kurang lebih 300 meter. Jadi total keseluruhan nantinya akan ada sekitar 1.600 meter untuk jalur lintas pesawat. Tribuners, kira-kira seperti inilah suasana bandara, dan saya akan mengantar Anda melihat seperti apa sih jalan atau akses keluar masuk di bandara. Baik Tribuners, seperti yang kita lihat, jalanan akses keluar masuk di bandara menuju Bandar Udara Arum Palaka masih belum mulus dikarenakan masih sementara tahap proyek pengerjaan atau pembangunan. Dan sebagai informasi juga Tribuners, tanggal 1 Desember 2020 nanti akan ada penerbangan perdana di Bandar Udara Arum Palaka di Kabupaten Bone. Dan untuk pemesanan tiket saat ini karena masih terbilang baru, belum pihak bandara masih belum menyediakan akses penjualan tiket secara online. Namun untuk pemesanan tiket Anda bisa datang langsung ke bandara untuk mengecek, atau bisa juga menghubungi
petugas Bandar Udara Rumpalaka. Jadi ketika Anda datang ke Bandar Udara Rumpalaka, Anda bisa meminta kontak salah satu petugas sehingga untuk pemesanan berikutnya Anda tidak perlu lagi repot-repot untuk datang ke bandara. Bisa melalui petugas Bandar Udara. Tribuners, akses keluar masuk di Bandar Udara Arung Palaka ini kurang lebih sekitar 2 sampai 3 kilometer. Akses dari jalan raya menuju bandara sekitar kurang lebih 2 sampai 3 kilometer. Nah, Tribuners, kurang lebih seperti itulah tadi
akses keluar masuk menuju Bandar Udara Arum Palaka di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Saya, jurnalis Tribun Timur Noval Kurniawan, melaporkan dari Bandar Udara Arum Palaka di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sampai bertemu live streaming berikutnya.